Gempa Jogja pada Jumat, 30 Juni 2023, meluluhlantahkan sejumlah rumah. Seorang warga di Kapanewon Bambang Lipuro meninggal dunia. Korban meninggal dunia tersebut adalah seorang wanita berusia 67 tahun, warga Wonodoro, Mulyodadi, Bambang Lipuro, Bantul, DIY. Dia diduga meninggal dunia karena kaget saat gempa mengguncang. Panowo Bambang Lipuro, Trimanora, menjelaskan, berdasarkan penuturan warga sekitar. Saat terjadi gempa Jogja, wanita itu berada di dalam rumahnya bersama sang suami. Saat gempa mengguncang, sang suami berlari keluar rumah. Namun sesaat kemudian, ia menyadari sang istri masih berada di dalam. Diduga kaget saat hendak bangun dari tempat tidurnya, beliau akhirnya meninggal di pangkuan sang suami. Kata Trimanora, jadi secara efek langsung itu gempa tidak diketahui sebelumnya ada riwayat sakit, tambahnya. Adapun di wilayah Bambang Lipuro, Trimanora mengatakan terdapat sejumlah kerusakan kecil seperti genteng melorot di Kanutan, sumber Mulyo, Bambang Lipuro. Setelah kami cek hanya terjadi kerusakan kecil seperti genteng melorot di sekira 11 titik, jelasnya. Gempa Jogja,